satu persatu rumah-rumah ibadah agama lain semakin ditinggalkan para jemaahnya. Misalnya beberapa rumah ibadah berikut. Situasi ini berlangsung dan direkam saat hari-hari ibadah mereka. Terlihat hampir tidak ada aktivitas. Kalaupun ada yang datang, hanya satu dua. Itu pun yang sudah lanjut usianya. Di antara mereka yang masih mengaku seorang Kristiani bahkan tidak merasa perlu datang ke gereja dan mengakui kemunduran-kemunduran kepercayaan mereka kepada iman yang sebelumnya mereka yakini. Many years ago, I was also a young man. Whole families go any week to the church. Yes. Now people older, yes, and the young people were older, see no more go to the church. In Europe, we know the whole day for pray. We don't like that. When I alone, sometimes alone, yeah. I can pray for myself. I sit so, yes, and I can pray. I can sing that. I will not pray together with other men. Oh, no, I have need to the church. I know. Pray you are when I am, yes, I do that. I do that when I'm walking outside, and I sit alone. Sometimes I pray for myself. I pray, yes. I close my eyes and I pray. What I like to pray. Why? Sesungguhnya pengakuan tersebut cerminan pada umumnya masyarakat Eropa, yang tentu mengakibatkan keringnya berbagai ikatan dan pendalaman tentang keimanan yang seharusnya terus mereka pupuk dan diamalkan dengan baik. Sikap tersebut secara langsung berakibat kepada tempat ibadah yang tidak ada lagi pengunjungnya. Ditambah, sudah sangat banyak yang benar-benar tidak percaya lagi dan tentu juga karena sudah menjadi Muslim. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebuah gereja besar di daerah Breda, Belanda, yang saat ini sedang dalam proses pendekatan dan tahapan untuk dijadikan masjid, di mana dalam proses awal saat ini mulai digunakan untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan besar lainnya bagi umat Muslim di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana, sebab proses sebuah rumah ibadah lain untuk dijadikan masjid tidaklah mudah. Penuh tantangan, hambatan, dan rintangan yang tidak kecil. Namun dari pengalaman lebih 40 rumah ibadah agama lain menjadi masjid, maka insya Allah, tidak ada yang mustahil di mata Allah. Berbagai kejadian tadi tentu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Syiar Islam yang semarak di benua Eropa tidak lepas dari berbagai fakta. Pertama, perjuangan saudara-saudara kita dari belahan dunia lain. Misalnya saudara kita dari Afrika. Mereka sering terlihat memberikan bimbingan kepada mereka yang datang ke pusat-pusat kegiatan Islam untuk mengetahui tentang Islam. Bahkan tidak sedikit yang memberikan tausiah kepada saudara-saudaranya dari berbagai bangsa Muslim lainnya, termasuk bangsa Eropa. Kedua, telah diterjemahkannya kitab suci Al-Quran ke berbagai bahasa Eropa, juga buku-buku Islam dan literatur-literatur Islam lainnya. Walaupun belum selengkap buku-buku yang beredar di negara-negara mayoritas Muslim, namun cukup untuk menjadi media informasi tentang Islam yang dapat dibaca oleh orang-orang Eropa. Fakta yang ketiga, semakin banyak berdirinya pusat-pusat kegiatan dan informasi Islam. Pusat kegiatan dan informasi Islam ini memegang peran sangat penting bagi penyebaran syiar Islam ke berbagai pelosok Eropa. Keempat, semakin banyak tempat atau toko yang memasarkan produk-produk halal. Hal ini tentu mempermudah saudara-saudara Muslim kita di sana dalam menjalankan syariat Islam. Fakta yang kelima, dampak yang sangat baik dan luas bagi lingkungannya dari penduduk bangsa barat yang sudah menjadi Muslim. Mereka pada umumnya lebih mudah berkomunikasi dengan lingkungan penduduk barat lainnya yang belum Islam. Ini tentu sangat menguntungkan syiar Islam di barat. Assalamualaikum to all of my sisters and of brothers and sisters in Indonesia. I welcome every Muslim on this world. Before I was Christian, and I understood myself as if I had faced the history. Jewish people and Christian people, and I was Christian, and then next step Islam. So I took next step? Sometimes difficult because there are so many bad opinions about Islam, also here in Europe. But I know we have to explain to all people what is the real Islam. Yes. Moderate, not at all terroristic in any way. Yes. Fakta yang keenam, Islam Woshe atau kegiatan umat muslim ketika berdakwah di masyarakat Eropa pun sudah sering berlangsung dalam berbagai bentuk pertemuan kelompok kecil umat muslim. Bahkan di dunia maya telah banyak muncul jaringan situs atau website yang menginformasikan tentang Islam di belahan dunia bagian barat. Bahkan jumlah alamat situs Islam yang menggunakan berbagai bahasa Eropa mencapai ratusan. Di antaranya adalah www.islam.de, www.islam.ch, www.mjd-online.de, www.centerislamic.pi. Fakta yang kedelapan, pertumbuhan bangunan masjid yang semakin banyak memudahkan umat muslim untuk melaksanakan kewajiban ibadah, baik ritual maupun sosial. Pertumbuhan dan kemajuan Islam ini tidak hanya tercermin dari masjid-masjid yang sebelumnya adalah gereja. Masjid-masjid yang dibangun sendiri oleh umat Islam di Eropa sudah menjulang secara megah di berbagai belahan benua Eropa. Hal ini tentu menjadi cerminan kebutuhan Islam yang sebanding dengan jumlah muslim yang semakin cepat pertumbuhannya. Data terakhir yang kami himpun dari berbagai sumber pada tahun 2002, jumlah penduduk beragama Islam di beberapa negara Eropa menunjukkan angka pertumbuhan rata-rata yang signifikan. Di Jerman misalnya, tahun 1991 penduduk muslim berjumlah 960.000. Pada tahun 1997 menjadi 2.502.000 dan pada tahun 2002 menjadi 3.150.000. Di Jerman, rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya adalah mencapai angka 17,5%. Di Inggris, pada tahun 1991 berjumlah 750.000 umat muslim. 6 tahun kemudian menjadi 1,5 juta, 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan signifikansi ini terlihat pada angka tahun 2002, yakni 3.100.000 muslim. Rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya adalah mencapai angka 18,4%. Di Belgia, dari 300.000 pada tahun 91 menjadi 500.000 pada tahun 97 dan menjadi 1.440.000 pada tahun 2002. Di Belgia, pertumbuhan muslim per tahunnya menjadi 20,6%. Di Perancis, lebih signifikan lagi. 1.050.000 pada tahun 91, namun kemudian menjadi 3 juta dan tahun 2002 menjadi 4.460.000. Rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya adalah mencapai 19,7%. Di Belanda yang awalnya tahun 91 dari data yang kami peroleh berjumlah 660.000 muslim. Tahun 97 menjadi 1.400.000 umat muslim. Dan pada tahun 2002 menjadi 2.643.000 muslim. Belanda rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya 18,2%. Penduduk muslim di Spanyol pada tahun 1991 berjumlah 300.000. Kemudian di tahun 1997 berjumlah menjadi 450.000. Dan tahun 2002 angkanya berubah menjadi 1.400.000. Spanyol mencapai angka rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi, 20,9%. Sedangkan di negara Yugo dan Slavia, gabungan negara ini sejak tahun 91 hingga tahun 2002 terpantau 3 juta, 5 juta, bahkan tahun 2002 adalah menjadi 7 juta umat muslim. Dan Yugo serta Slavia, rata-rata pertumbuhan per tahunnya hingga tahun 2002, 13,9%. Sedangkan di Bulgaria, yang tahun 91-nya berjumlah 800.000 umat muslim, tahun 97 menjadi 1,5 juta penduduk muslim, dan tahun 2002 menjadi 2.200.000 penduduk muslim. Rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 15,19%. Pertumbuhan yang cepat tersebut akan semakin meyakinkan ketika kita banyak menjumpai anak-anak muda Eropa yang sudah menjadi muslim. Gambaran yang telah Anda saksikan sejak awal tayangan ini hanyalah sebagian kecil yang mampu direkam oleh tim Arimatea dalam waktu yang cukup singkat. Masih begitu banyak komunitas, rumah ibadah, organisasi, serta gedung layak dijadikan sebagai tinta sejarah di Eropa. As of course, so many of them قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. Sadaqallahul Azim. Saudaraku, baru ini yang bisa dilakukan oleh sebagian dai yang berdakwah di sana. Mari kita bayangkan, bila seorang dai seperti beliau saja mampu menembus ke dalam komunitas berkulit putih dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, belum lagi berhadapan dengan berbagai halangan dan bermacam rintangan. Lagi-lagi Allah bekerja dalam setiap keridhaannya tanpa kita sadari. Ketika jumlah muslim semakin besar di berbagai belahan dunia, insya Allah akan banyak yang membela dan membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung di berbagai belahan dunia lainnya. Mari kita dakwahkan Islam kepada mereka-mereka yang belum faham dan mengerti tentang Islam, bersama-sama dengan Arimatea. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.